Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Trader Club Indonesia. Dan kali ini kita akan preview senapan di bawah sini ya, teman-teman. Ada alhamdulillah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 berapa ya? Ada mungkin 10 unitan ya, teman-teman. Kita langsung aja untuk menuju unit yang pertama. Di sini ada unit dari Bapak Wahyudi atau Endang Lestari di Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Kita langsung aja untuk lihat unitnya di sini. Unitnya di sini adalah Krypton Monster OD-nya 38 ya. Wes iki. Wes apa aku? Sembarang aku. Kita akan coba ya. Tuh. Tembakan yang pertama kita langsung tes akurasinya, teman-teman. Jauh sana ya, teman-teman. Kita coba lagi untuk tembakan yang ketiga. Kita coba 4 kali tembakan untuk setiap unitnya. Dan tembakan yang terakhir. Mohon maaf ya teman-teman, ini untuk monitornya kita lagi ada kendala. Ya. Gitu teman-teman. Kita akan langsung kembalikan aja di sana untuk melihat kelengkapannya di bawah sini. Untuk kelengkapannya sendiri di sini cuma unit saja ya teman-teman, kita tetap kasih seperti tali sandang. Ada swivel juga, ada peredam ya, sudah dipasang tadi peredamnya. Ada gantungan mesin gomis tes, ada juga SPK dan juga ini adalah checklist ya, ada foto kita, ada tas senapan kamu tebal. Kita akan kirimkan sore hari ini juga kepada Bapak Wahyudi atau Endang Lestari di Jakarta Pusat ya. Hasil akurasinya kayak gini mantap juga ya. Nah, bisa dilihat kayak gitu. Dan kita akan geser lagi ke unit yang berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita udah di unit yang berikutnya. Di sini unit dari Bapak The Jainal dan Anda. Hah? Namanya The Jainal dan Anda ya teman-teman di sini. Ini di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Itu kita langsung aja lihat unitnya di bagian sana ya teman-teman. Kita lihat sana. Di sini untuk unitnya adalah Marauder Benjamin ya teman-teman. Ini adalah popper klasik dengan OD 38 dan warna hitam bagian laras dan juga chambernya. Ada aksen warna merah juga dengan jin laras ya di sini. Keren. Untuk manometernya di samping kanan ya di sini. Kita akan coba. Di sini udah support magazine juga. Di sini untuk mimis testnya kita menggunakan ini. Nah, Barakuda Match 10,65 grain. Untuk jaraknya sendiri ini mungkin ada di 20-25 ya teman-teman. Kita akan coba tembakan yang pertama. Dan kita akan coba lagi untuk tembakan yang kedua. Dan kita coba lagi untuk tembakan yang ketiga. Mohon maaf ya teman-teman, mimisnya kebalik. Saya memang bukan penembak profesional, jadi masukin mimis suka salah, mohon maaf sekali. Dan juga kita tembakan yang terakhir, jadi 4 kali tembak. Kita untuk mengetahui groupingnya ya teman-teman. Nah gitu teman-teman. Kita langsung bacakan aja untuk kelengkapannya di bawah sini. Bisa kita lihat di sini ada pompa RV teman-teman ya, dan juga ada teleskop spek ukurannya 39x40. Ada juga mimis jawara gear 12 ya gini ya, satu box. Ada magazine, ada STKS dan juga kartu garansi. STKS ya. Gak ada kartu garansi, wadah. Kita akan kirimkan sore hari ini juga kepada Bapak The Jainal dan Anda di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara untuk hasil akurasinya kayak gini teman-teman. Nah, mantap juga ya teman-teman. Dan kita akan geser lagi ke unit yang berikutnya.
Oke teman-teman, kali ini kita udah di unit yang berikutnya lagi. Di bagian sini kita bertemu dengan unit dari Bapak Ciprianis di Kota Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kita bisa lihat dulu untuk unitnya sendiri di sana ya teman-teman. Ini sepertinya ini adalah Marauder juga ya teman-teman. Nah, Marauder 38 rider standar ya. Jadi lihat kayak gini. Untuk chambernya sini chambernya warna merah ya teman-teman. Tabungnya warna hitam, larasnya juga warna hitam. Ada juga ini aksen dari cincin larasnya ya ini. Manometernya samping dan juga powernya klasik kayak gini, keren. Kita pasang peredamnya juga, ini HW100 untuk peredamnya. Misnya sama, kita menggunakan Barugura Match nanti untuk akurasinya. Ini salah satu mis rekomend kita. Kita akan coba tembakan yang pertama. Itu tembakan yang pertama kayak gini. Dan kita akan coba lagi tembakan yang kedua. Saya di sini nggak tahu akurasinya kayak gimana, Cina. Nggak ada kameranya soalnya. Kita coba lagi tembakan yang kedua. Dan kita coba lagi untuk tembakan yang ketiga. Dan juga tembakan yang terakhir nih. Kali ini kita akan coba. Eh itu teman-teman. Kita langsung kembalikan saja dan kita akan coba lihat untuk kelengkapan dari senapan ini. Untuk kelengkapannya di sini sepertinya full set teman-teman ya, bisa kita lihat ada pompa, ini pompanya RV dan juga ada teleskop spek ukurannya 39x40, ada juga mis jawara GR12 di bagian sini. Nah ini jawara GR12, ada kartu garansi dan juga STKS, ada peredam, ada magazine juga swivel dan teman-temannya. Kita akan kirimkan untuk hasil akurasinya kayak gitu ya teman-teman. Nah itu mantap ya teman-teman. Kita akan kirimkan kepada Bapak Ciprianis di Kota Kolaka, Sulawesi Tenggara, dan kita akan geser lagi ke unit yang berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita ada di unit yang berikutnya. Di sini kita bertemu unit dari Bapak siapa? Di sini ada Bapak ICT Ferry Tambang Balikpapan Office. Ini di Balikpapan Kalimantan Timur ya. Kita bisa lihat ini adalah popor dari RDS Chrome. Untuk kelengkapannya di sini menambahkan teleskop river ukurannya 39x40 ya teman-teman. Dan juga kita bisa lihat di sana unitnya masih proses pengetesan. Nah, di sini kita akan coba tes untuk lancar atau tidaknya dari sebuah mimis. Jadi kita coba, tetap kita coba tembakan. Untuk mimisnya sama, kita menggunakan Barracuda Match 10,65 grain. Dan kita akan coba, ini adalah Pegasus RDS Chrome ya teman-teman. Nah, kena ya teman-teman. Jadi untuk larasnya masih sangat presisi, tidak ngacak. Dan kita akan kirimkan saudari juga kepada Bapak ITC Ferry Tambang di Balikpapan Kalimantan Timur menggunakan JNE CDR sore hari ini juga, dan kita akan geser lagi ke unit yang berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita ada di unit yang berikutnya lagi, dan kali ini kita bertemu unit dari Bapak Nur Fizoh ya, ini pakai Z ini belakangnya. Ini di Kota Dumai Sungai 9 Riau. Kita bisa lihat di sana unitnya sepertinya bocap ya teman-teman. Di sana ada unitnya dari Bapak Nur Hafizoh. Ini adalah bocap rider ya. Nah, bocap rider 500 cc. Ini yang standar ya. Untuk finishingnya saja ini keren sekali, matte gitu. Ini tabungnya 500 cc. Venom ya stikernya, bukan ya, oh ya Venom, ada stikernya di bawah ini tabungnya. Dan kita akan coba, ini ada aksen birunya ya di ujung tabung dan juga di side lever, di ujung laras ini juga ada tangkal laras kok ujung. Kita akan coba tembakan yang pertama.
Dan kita coba lagi tembakan yang berikutnya. Kita coba lagi untuk tembakan yang ketiga. Di sini posisi anginnya ada di 1500, masih sangat cukup sekali. Dan kita coba tembakan yang terakhir. Kita coba tembakan yang terakhir. Nah, itu teman-teman. Kita akan coba langsung lihat untuk kelengkapannya saja di bagian sini. Kelengkapannya ada apa aja? Kelengkapannya di sini menambahkan teleskop spek ukurannya 312x40 AL dan juga ada bipod itu M700. Ada juga tali sandang yang udah jerat ya pastinya. Support sekali dengan kompor model taktikal kayak gini. Ada juga STKS dan juga kartu garansi. Ada juga ini kaos kamu lengkap dengan magazin dan teman-temannya. Hasil akurasinya bisa dilihat kayak gitu teman-teman. Nah, kita akan kirimkan sore hari juga kepada Bapak Nur Hafizah di Sungai Sembilan Riau. Kita gunakan JNCTR dan kita akan geser ke unit yang berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita udah di unit yang berikutnya dan kita bertemu dengan unit dari Bapak Abdi Jaya. Bangga sekali Anda. Bapak Abdi Jaya. Beli senapan. Namanya berusaha ya teman-teman. Di sini di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Selatan ya teman-teman. Kita akan coba lihat di sana unitnya. Bapak Abdi di sini membeli unit Marauder OD38 ya, di sini. Nah, ini unit dari Bapak Abdi. Mantap sekali ya Bapak Abdi. Pilih unit yang sangat mantap. Aren juga warnanya merah untuk chambernya. Kita akan coba di sini. Kita di sini menggunakan mimis baroku damage ya teman-teman, 10,65 grain. Kita akan coba tembakan yang pertama. Dan kita coba lagi untuk tembakan yang kedua. Kita coba lagi untuk tembakan yang ketiga. Dan tembakan yang terakhir. Ya itu teman-teman, saya di foto teman-teman, bisa dilihat. Di sini kita bisa lihat untuk kelengkapannya di bagian sana teman-teman. Untuk kelengkapannya sendiri di sini full set ya, ada mimis jawara GR12 di sini, mimis jawara GR12 dan juga ada ini adalah pompa RV, ada teleskop spek ukurannya 39x40. Ini teleskop di harga 300.000 ini sudah cukup mantap ya. Setelah teleskop Thomson, saya merekomendasikan teleskop spek ini. Untuk hasil akurasinya bisa dilihat teman-teman kayak gitu, hasil akurasinya. Nah, kayak gitu teman-teman, mantap sekali. Ada juga ada STKS dan juga kartu garansi. Kita akan kirimkan kepada Bapak Abdi Jaya di Provinsi Sumatera Utara Labuhan Batu menggunakan JNCTR sore hari juga, dan kita akan geser ke unit yang berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita ada di unit yang berikutnya. Di sini bisa kita lihat ada magazin banyak sekali ya teman-teman. Di sini untuk unitnya pemiliknya Bapak Rahman atau Fajaralan. Ini di Kalimantan Selatan, Kota Banjar. Kita bisa lihat unitnya di sana. Di sini unitnya adalah Grand Optimus ya, dari Rider ini. Ini tabungnya Venom 500cc kayak gini, dengan khas sekali Grand Optimus popor cangkulnya ini full black. Kita akan coba tembakan yang pertama. Tembakan yang pertama, kita akan coba lagi tembakan yang kedua.
Dan kita coba lagi untuk tembakan yang ketiga. Dan tembakan yang terakhir. Gitu teman-teman. Kita akan coba lihat kelengkapannya di bagian sana kayak gini untuk menampakkan senapannya sendiri. Nah, ada manometernya di bagian kiri. Untuk kelengkapannya di sini ada magazin, banyaknya berapa ini? 8. Ada 8 magazin ya teman-teman. Sini magazinnya ada 8. Ada juga kaos kamu dan juga tali sandang yang udah jerat pastinya. Ada kartu garansi ini khusus dari Grand Optimus ya teman-teman. Rider Grand Optimus. Kita akan kirimkan kepada Bapak Rahman Fajarlan. Udah silaturahminya kayak gitu teman-teman. Nggak, mantap sekali. Nggak ada jarak, nggak ada titik-titik banyak juga. Rapat ya teman-teman, walaupun bukan nggak one hole ya teman-teman, tapi sudah rapat sekali, sudah mantap sekali untuk sekelas senapan lokal. Kita akan kirimkan kepada Bapak Rahman atau Fajarlan di Kota Banjar, Kalimantan Selatan. Kita kirimkan menggunakan CNE CTR sore hari ini juga, dan kita kita akan geser ke unit yang berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah di unit yang berikutnya lagi. Di sini unitnya kepada Bapak Agung Wahyu Suryono di Kota Madiun, Jawa Timur ya, Madiun sana. Ini banyak bakul brem ya. Kita akan geser ke sana untuk melihat unitnya dulu. Nah, unitnya sendiri di sini adalah Marauder OD38 dengan popor klasik dan chamber hitam. Nah, ini ya. Ini dalam Marauder untuk bentukannya. Popornya klasik udah up down di bagian sini. Kita akan coba. Kita coba lagi tembakan yang kedua. Untuk mimisnya sendiri kita menggunakan mimis Barracuda Match 10,65 grain. Kita coba lagi tembakan yang keberapa ini tembakannya. Jadi kita coba lagi untuk tembakan yang ketiganya. Gak seret ya mimisnya. Dan kita coba tembakan yang terakhir. Kali ini kita coba lagi untuk tembakan yang terakhir. Nah, kayak gitu. Kita akan coba lihat untuk kelengkapannya di bagian sana lagi ya. Di sini kita akan lihat untuk kelengkapan dari senapan ini. Untuk kelengkapannya sendiri di sini ada pompa RV ya teman-teman, menambahkan pompa RV dan juga ada magazin. Kita akan kirimkan kepada Bapak Agung Wahyu Suryono. Hasil akurasinya kayak gini teman-teman. Nah gitu ya teman-teman, agak turun sedikit emang, tapi tidak masalah, tetap bagus sekali hasil akurasinya, nggak ada satu kain juga gesernya. Kita akan kirimkan menggunakan CNE CTR sore hari juga, dan kita akan geser ke unit yang berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita ada di unit yang berikutnya lagi. Di bagian sini ada unit dari Black Panther teman-teman. Di sini kepada Bapak Evristo Itang di Kalimantan Barat, ini Kabupaten Sambas. Kita bisa lihat di sini untuk unitnya adalah double tabung Black Panther gamo hitam. Ini masih single shoot teman-teman kayak gini. Penampakannya masih teman-teman nggak asing lagi untuk unit kayak gini. Dan untuk promonya juga di sini ada promo Black Panther double tabung yang awalnya harga full setnya di 3,9 dan sekarang cuma 3 jutaan saja. Sudah bisa mendapatkan pompa RV dan juga ada teleskop ukuran 39x40, ada juga mimis Barracuda Match ya teman-teman. Jadi mimisnya bukan pakai yang jawara, kita akan coba pakai grendel satu aja. Dan grendelnya ini sudah ada 5 ya, 5 tarikan grendel atau 5 percepatan. Kita akan coba tembakan yang pertama. Kita pasang peredamnya ya teman-teman. Gitu.
magazine 4. Kalau sudah dikonvert ke magazine menjadi tarikan gerendelnya di 4 ya, teman-teman. Kita coba lagi. Sekarang untuk ragumnya udah enggak duduk-duduk lagi, teman-teman. Jadi udah berdiri gini, enak. Dan kita tembakan yang terakhir kayak gini. Nah, kayak gitu teman-teman. Di sini untuk kelengkapannya bisa kita lihat di sini ada pompa RV dan juga ada teleskop river 39 coil 40, ada juga mis jarak R12, ada juga nota transaksi, ada tas senapan warna hitam lengkap dengan tali sandang dan teman-temannya. Akan kita kirimkan kepada Bapak Evristo Itang di Sambas, Kalimantan Barat menggunakan pos sore hari ini juga, dan kita akan geser ke unit yang terakhir. Akurasinya one hole ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita ada di unit yang berikutnya. Di sini kita akan kirim unit Japan ya teman-teman. Ini punya siapa tasnya? Oh, giveaway teman-teman. Kalau teman-teman mau giveaway bisa langsung ke channel utama kita. Kita mengadakan giveaway tiap minggunya kayak gini. Kita beneran kirim, teman-teman nggak usah ngeluarin ongkir sepeser pun. Di sini untuk unitnya kepada Bapak Riki di Jawa Barat, Japan ya, ini Popor Velas. Bisa kita lihat di sini warna hitam. Pak Riki di Sukabumi. Kita akan coba mencoba keahlian teknisi kita menembak siluet tanpa menggunakan popor. Nah deh, ternyata cukup ya teman-teman. Tapi untuk mimisnya sendiri lancar ya teman-teman, nggak ada terjadi seret atau apapun itu. Dan kita akan coba bacakan lagi untuk kelengkapannya. Di sini ada tali sandang, simple gantian mis dan gomis tes, ada juga ini SPK ya, surat pengantar kepolisian. Kita akan kirimkan kepada Bapak Riki di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menggunakan JNCTR sore hari ini juga. Dan buat teman-teman yang mau beli senapan atau sekedar bertanya, bisa langsung saja menghubungi nomor CS kita yang ada di bawah ini. Ada 3 nomor, CS1, CS2, dan juga CS3. Dan jangan lupa untuk follow IG kita, ada di serdadu.rivo. Dan juga subscribe YouTube kita, ada di Serdadu Vlog dan juga Serdadu Rivo Indonesia. Dan dari saya Abdi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mensupport Barrett.